Welcome back to my channel. Ini saya nak masak bubur kacang hijau. Mula-mula kita kena rendam dahulu kacang hijau ya. Kita rendam juga dia punya ke sagu ni. Biji sagu. Kita rendam dahulu. Kita rendam dalam 2-3 jam lah. Rebus dahulu kacang hijau ini sehingga empuk ya guys. Slowkan api ya guys. Kita punya kacang sudah empuk ya guys, tengok. Sekarang kita boleh masukkan segunung gula apung ya guys, gula apung Sarawak guys. Masukkan gula apung. Oh guys, sekarang saya nak masukkan gula juga ya, gula pasir, dan kita masukkan santan. Lepas itu kita gabung. Masukkan sagu ya guys. Masukkan kita boleh masukkan garam sedikit ya, tak payah banyak, supaya dia ada rasa masin sedikit. Masnya dah masak guys, bubur kacang hijau itu. Biarkan sekejap ya, supaya dia betul-betul mendidih baru dia masak guys. Ini dah masak tapi kita mau dia panas betul. Sekarang dah masak guys bubur kacang hijau gitu. Terima kasih guys kepada yang menonton channel saya. Jangan lupa like, comment dan subscribe ya. Terima kasih. Sekarang saya nak hidangkan guys. Sedap untuk dimakan ya guys. Bubur kacang hijau kita.